Halo Toppers. Sebuah penemuan ular piton raksasa memang masih menjadi misteri yang perlu untuk diketahui. Keberadaan ular raksasa ini dirasa sangat membahayakan warga sekitar karena ular piton yang berukuran besar dapat memangsa manusia secara utuh. Eits, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan berikan komentar kalian di bawah agar channel ini semakin berkembang ya Toppers. Ular yang diduga baru memangsa biawak itu diam melingkar di bawah jembatan. Tidak hanya Tajudin, satu persatu pengguna jalan menepikan kendaraan karena ingin melihat secara langsung keberadaan sang ular. Besarnya kurang lebih sepaha orang dewasa. Kepalanya tertutup lingkaran, badannya kelihatan baru memangsa biawak. Warga yang menonton membludak sampai ratusan orang. Petugas kepolisian berdatangan ke lokasi dan melakukan pengaturan arus, seraya meminta agar pemilik kendaraan tidak parkir sembarangan. Beberapa orang yang jumlahnya kurang lebih 5 orang, nekat turun ke bawah jembatan untuk menangkap ular piton tersebut. Saat kelimanya melakukan penangkapan, mereka menemukan kesulitan lantaran ular berukuran cukup besar, namun alat untuk menangkap yang digunakan juga cukup sederhana. Saat piton berhasil ditangkap, entah karena licin atau bagaimana, ular itu terjatuh ke sungai. Karena sungai berarus deras dan tentunya membahayakan keselamatan, akhirnya warga membiarkan seekor ular piton raksasa itu begitu saja. Melihat tontonannya hilang, satu persatu warga membubarkan diri dari lokasi. Kemunculan ular itu sempat ramai di sosial media. Nah, bagaimana kalau menurut kalian Toppers? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya.